dalam apa nama ni bab istiqamah ini ataupun apa yang kita sebutkan al-hafizah tegal biasanya, sebenarnya ada juga hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis yang diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi qala qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bihi qala qul rabbi Allah thumma istaqim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud bahwa Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi berkata, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, boleh tak Tuhan memberitahu pada aku satu perkara yang belum pernah Tuhan beritahu pada orang lain, yang boleh aku jadikan pegang? Dalam hadis yang lain disebutkan, wahai Rasulullah, beritahu aku satu perkara yang belum pernah Tuhan memberitahu atau mengkhabarkan kepada orang lain. Jadi apa kata Rasulullah? Qul Rabbi Allah, katakanlah wahai wahai Sufyan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian beristiqamahlah kamu. Jadi apabila kamu kata Allah SWT itu Tuhan kamu, apabila kamu mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pegang betul-betul, kata Rasulullah. Ya, pegang betul-betul, walaupun dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, kamu akan ditentang. Kamu akan dipermain-mainkan oleh kaum-kaum musyrikin, oleh kaum-kaum Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Walaupun apabila kamu menjalankan apa nama ni, syiar Islam, menjalankan amal ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, ianya begitu sukar. Tapi istiqam, kata Rasulullah SAW, tegak berdirilah, teguh terus melakukan amalan-amalan tersebut. Kerana ianya akan membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wataala. Jadi dalam kita melaksanakan kehidupan kita, ada penuntunan rahmat Allah, memang banyak godaan. Terlalu banyak cubaan-cubaan yang terpaksa kita hadapi. Berbagai-bagai perkara yang terpaksa kita harungi. Tetapi dengan sifat ini, dengan sifat istiqamah ini, maka insya Allah kita dapat bertahan, mampu untuk terus berjaya. Kadang kalau kita lihat, dalam apa saja bidang yang kita lihat hari ini, bidang perniagaan contohnya. Bidang perniagaan ini satu bidang yang begitu mencabar. Sedangkan disitulah terletaknya Rasulullah SAW menyebutkan bahawa 9/10 daripada rezeki itu terletak dalam perniagaan. Tetapi berapa peratus saja orang yang terlibat dalam perniagaan? Bukan senang. Mungkin masalahnya modal, mungkin masalahnya kurang keyakinan diri, mungkin kurang persediaan dan sebagainya. Ataupun setengah kita tidak sanggup ataupun tidak mahu menghadapi kemungkinan berlakunya kerugian dan sebagainya dalam perniagaan kita. Jadi sebab itulah kata orang dare to fail, kata orang. Kalau kita nak berjaya dalam satu-satu bidang yang kita hadapi, kita berani untuk gagal. Barulah kita boleh berjaya. Kalau daripada peringkat awal kita nak melakukan satu perkara, contoh kita nak berniaga memanglah risikonya ada. Risikonya tetap ada, kerugian tetap ada, dan jalan untuk keuntungan juga ada. Tetapi kalau kita tidak berani untuk menghadapi kegagalan yang kemungkinannya ada di sana, maka kita selama-lamanya tidak akan berjaya. Sebab itulah kita lihat di sini bahawa sebahagian kaum di negara kita dan juga banyak negara-negara yang lain, kerana keyakinan diri yang kuat itulah, semangat yang jitu itulah yang menjadikan mereka itu berjaya. Kepandaian, dari sudut kepandaian mengendalikan perniagaan, ramai umat Islam pun mampu untuk menjalankan perniagaan. Tapi kadang-kadang kerana kurangnya keyakinan diri, itu yang menyebabkan mereka itu, atau mudah mengalah. Kerana ada disebutkan bahawa apabila kita melibatkan diri dalam perniagaan, mungkin peringkat 2-3 tahun awal perniagaan kita, maka kita akan menghadapi berbagai-bagai masalah. Di situlah yang menentukan jatuh bangunnya sesuatu perniagaan yang kita lakukan. Sebab itulah dari peringkat awal kita berniaga perlu ada istiqamah. Tetap maknanya untung rugi kita harapi. Kita harapi meneruskan usaha-usaha, meneruskan perjuangan kita dalam perniagaan kita, sehingga satu peringkat akhirnya kita akan mampu untuk mencapai kejayaan itu. Kerana hasil istiqamah, hasil ketaamannya, keteguhan diri. Dan sifat istiqamah ini, muslim-muslim yang dirahmati Allah, bukanlah satu perkara yang datang secara automatik. Ianya berbeza di antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi di antara perkara-perkara yang mungkin perlu ada ya, yang boleh kita lakukan untuk menetapkan istiqamah ataupun ketetapan diri ataupun ketetapan prinsip kita, pegangan kita, ialah dengan cara perlunya ada keyakinan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Keyakinan diri kita untuk berjaya. Kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin, contoh dalam amal ibadat kita yakin bahawa apa yang kita lakukan hari ini, walaupun sukar, walaupun sukar untuk kita bangun sembahyang waktu subuh contohnya, sukar untuk kita memberikan masa untuk kita memberikan masa dalam kerja-kerja kita contohnya, kita sibuk tapi kita memberikan masa, terus beristiqamah, terus beristiqamah,
Artinya kita yakin dengan Allah Ta'ala. Kita yakin balasan Allah SWT itu lebih hebat. Lebih hebat di akhirat. Kita yakin dengan keyakinan itulah, maka maka kita insyaAllah akan berjaya. Kalau kita tidak ada keyakinan kepada Allah Ta'ala, eh betul ke aku ini susah-susah payah, atau usah apa nama Allah biasa tegak biasa, memang betul lebih hebat. Tapi kalau tidak ada keyakinan diri, kita akan mudah give up. Macam tentera yang masuk yang masuk mula-mula latihan, kalau tidak ada keyakinan bahawa dia akan menjadi seorang tentera yang baik, seorang tentera yang berjaya, mana dia yakin bahawa itu adalah satu karier dia yang boleh memberikan rezeki kepada dia, kalau tidak ada keyakinan diri ini, maka dia akan tidak dapat meneruskan. Yeah. Mereka tidak akan dapat melaksanakan al-habisa tegal biasa ini. Mereka akan mudah menarik diri dan ramai juga yang menarik diri. Kalau yang masuk 100 orang, kadang-kadang yang tinggal 10 orang lagi yang tinggal. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan diri. Tidak ada ketahanan diri, tidak ada keyakinan diri, menyebabkan mereka mudah berputus asa dan akhirnya berundur. Mengaku kalah sebelum lagi, belum lagi sampai ke peringkat berjuang dan sebagainya. Jadi sebab apa? Perlu ada keyakinan diri dan keyakinan bahawa dengan usaha yang kita lakukan itu akan membawa kita kepada kejayaan. Sama ada kejayaan dunia, kalau perkara-perkara yang, yang melibatkan amal ibadat, maka keyakinan diri kita kepada kejayaan di akhirat itulah maka yang menyebabkan kita sanggup untuk menghadapi apa perkara sekalipun, walaupun begitu suka, begitu susah. Keyakinan mesti ada. Begitu juga dalam kehidupan kita seharian. Kerana keyakinan kita berjayalah yang kita sanggup melakukan apa saja. Kerana kita yakin bahawa di hujung bulan kita dapat gaji lah, yang kita sanggup bersusah payah. Kena marah bos pun okeylah bos, tak ada masalah. Bangun pagi-pagi pun terpaksa dilakukan. Kenapa? Kerana keyakinan kita akan dapat habuan kita. Kalau kadang-kadang kita terpaksa bekerja sampai larut malam, kenapa? Kerana kita yakin bahawa dengan kerja-kerja yang kita lakukan itulah mungkin akan menaikkan pangkat kita ataupun membaguskan prestasi kita, membaikkan rekod prestasi kita dan sebagainya. Kenapa? Kerana keyakinan kita akan mendapat imbuhan, kita akan mendapat ganjaran daripada hasil yang kita lakukan itu. Sebab itulah keyakinan itu perlu, barulah kita boleh melakukan apa yang kita sebutkan ini. Kalau tidak, kita tidak. Kalau kita bekerja, kita tahu dapat ke tidak gaji bulan ini. Kalau kita tidak yakin, kita tidak akan meneruskan kerja-kerja kita. Sebab itulah pertamanya keyakinan mesti ada. Yang kedua, kita perlu juga berwawasan. Yang kita perlu meletakkan wawasan kita, apakah yang ingin kita capai dalam masa setahun ini, dalam masa 5 tahun contoh, dalam masa 10 tahun, kita perlu setkan kita punya target, kita punya objektif kita, barulah kita akan terus bekerja, barulah istiqomah ini ada dalam diri kita. Kita mesti set bahawa kita, matlamat kita dalam kehidupan kita ini adalah syurga Allah SWT. Dan apabila kita letakkan vision kita, kita nak cuma adalah keridaan Allah SWT, kita nakkan syurga Allah SWT. Jadi kita nakkan mardatillah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bekerja walau macam mana pun sekali, kita akan berusaha. Macam mana pun, kita dah tahu cara dia nak masuk syurga macam mana, kita letakkan satu cara macam mana. Okey, pertama mesti taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasul, tidak meninggalkan salat, maknanya melakukan segala surah-surah Allah Ta'ala, meninggalkan segala larangan-larangan Allah SWT. Itu kita perlu ada vision dalam kehidupan akhirat kita. Dan begitu juga dalam kehidupan dunia kita, dalam masa 5 tahun lagi apa kita akan jadi? 10 tahun. Contohnya macam saya kalau di bidang akademik, mungkin target saya dalam masa 5 tahun menjadi seorang profesor contohnya. InsyaAllah. Walaupun jauh. Amin. Mungkin. Tapi semangat tu mesti ada. Semangat mesti ada. Kadang-kadang diam-diam tulis juga nama. Profesor Dr. Nik Rahim. Kononnya lah. Tapi itu sebagai semangat. Tapi janganlah tunjuk kepada orang. Itu malu. Kita sendiri boleh tulis. Apa saja kita nak. Contohnya, alhamdulillah, mungkin nak tukar profesi, nak jadi seorang doktor contohnya. Jadi seorang doktor. Mungkin dia tulis Doktor Abdullah kan. InsyaAllah boleh. Perkara ini bukan satu perkara yang besar. Artinya, perlu ada vision. Apa yang kita ingin capai dalam kehidupan kita? Apa yang kita ingin capai bagi anak-anak kita? Bagaimana dalam masa 5 tahun, 10 tahun? Di mana mereka akan berada? Kita sudah meletakkan rancangan-rancangan kita. Jadi, walaupun susah kita mendidik anak-anak, walaupun susah kita memberikan pelajaran pada anak-anak, tapi dengan semangat, dengan vision yang ada, insyaAllah kita akan terus maju. Baik. Yang selain daripada itu, kita juga perlu ada kesabaran lah. Ada perlu kesabaran. Kalau kita tidak sabar, tak kena sekali bermasalah, terus gulung tikar, balik selamat. Maknanya tidak mahu lagi untuk meneruskan perjuangan. Kenapa? Kerana tidak ada kesabaran. Jadi untuk kita mendapatkan istiqamah ini,
maka perlu juga kita perlu ada kesabaran yang tinggi. Contoh yang paling hebat kita lihat ialah Rasulullah SAW. Perlu ada sabar dalam kehidupan kita, dalam karya kita, dalam pekerjaan kita, perlu ada kesabaran. Barulah kita boleh kejayaan. Dan akhir sekali, kalau kita sukar untuk mendapatkan satu-satu perkara, untuk melaksanakan satu perkara, amalkanlah selama 40 kali ataupun 40 hari. Kalau kita susah untuk membaca, untuk menyatu satu perkara, cubalah baca 40 kali ataupun 100 kali. InsyaAllah dia akan masuk dan diletakkan dalam pemikiran kita. Jadi sebab itulah apabila kita melakukan amalan-amalan biasa selama 40 hari, insyaAllah Allah akan letakkan istiqamah, sifat istiqamah itu dalam hati kita. Dan dengan istiqamah inilah, dengan semangat ketetapan prinsip kita ini, dengan istiqamah teguh, konsisten dalam setiap amalan kita, dunia dan akhirat kita, maka itulah jalan untuk mencapai kejayaan kita, insyaAllah. Dan kejayaan ini akan kita dapat lihat sama ada di dunia dan juga di akhirat. Jadi itulah sedikit banyak alhamdulillah apa yang dapat saya sampaikan pada pagi yang mulia ini untuk renungan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan ini adalah ada kebaikannya untuk kita bersama. Yang baik adalah daripada Allah SWT, yang lemah, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri lah. Wallahu'alam. Alhamdulillah ya Abdul Penuntun, demikianlah tadi ya, kita telah pun mendengar sedikit sebanyak tentang ke Allah bisa tinggal biasa yang telah pun disampaikan oleh yang mulia ustaz tadi ya. Dan mudah-mudahan juga dengan adanya contoh dan tauladan yang telah pun di disarankan dan telah pun diberikan oleh yang mulia ustaz tadi, akan dapat memberi satu imbal balik kepada kita, mana yang perkara-perkara yang baik itu seharusnya kita lakukan, dan mana-mana yang perkara yang tidak baik itu seharusnya